Ekonomi Indonesia tahun 2025 diharapkan tumbuh antara 4,8 hingga 5,1%. Digital economy semakin memiliki peran penting ke depannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ini. Pada Jumat 13 Desember 2024, Metro TV menggelar event Indonesia Digital Economy Outlook 2025 yang menghadirkan beberapa pembicara dari pemerintah dan swasta. Event ini akan memberikan masukan untuk pengembangan digital ekonomi bagi para pelaku usaha dan pembuat kebijakan di tahun 2025 mendatang. Indonesia Digital Economy Outlook 2025, Forum Diskusi Lintas Sektor Menuju Transformasi Ekonomi Digital Indonesia menghadirkan Mutia Hafidz, Satrio Sumantri Brojonegoro, Budi Santoso, Yasi Erli, Hasan Fauzi, Anindya Novian Bakri, Burhanuddin Abdullah, dan tokoh-tokoh nasional berpengaruh lainnya bersiap untuk tercerahkan dalam Indonesia Digital Economy Outlook 2025, Jumat 13 Desember jam 8:30 pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.